tinggal ditata-tata-tata. Ini namanya micinisasi ya, Dok ya. Lalu kita masukin kayak gini. Putar-putar, jangan diambil. Aduh, ayo pusing kamu. Guys, aing mabok. Mabok aing teh. Gua sudah enggak tobat ya, Bos. Tahun depan kita tobat lagi. Guys, jumpa lagi dengan gue Boben, guys ya. Jangan teriak-teriak karena kita di pemukiman padat ini, guys ya. Kali ini guys, gue pengen masak babi ya. Dulu kita pernah masak babi geprek apa, Boy? Amer ya? Bener. Ya benar? Kali ini gue bakalan bikin babi itu waktu itu digoreng, digeprek. Sekarang gue bakalan bikin babi giling, guys. Enggak kena anunya kok, Boy. Boy, kasih lihat Boy babinya, Boy. Ini Boy. Tinggali. Jadi guys ya, benar sekali gue bakalan bikin babi guling ya, guys ya. Dan babi guling ini tentunya bakalan masuk resep dari Chef Bobon. Lalu kita akan apa, Dok? Benar sekali, kita akan bagi-bagiin guys ya. Karena kita tinggal di Bali, juga mayoritasnya juga teman-teman kita umat Hindu, Buddha dan lain-lainnya juga makan babi ya. Dok, lu makan babi enggak, Dok? Sebelumnya guys ya, babi ini tadi hidup ya. Terus lalu ada proses sembeli juga ya. Proses sembelinya tidak kita rekam karena itu menunjukkan kesadisan ya guys ya. Jadi ini udah ditusuk, udah diencrot-encrotin guys ya. Dari mulut sampai ke pantatnya kayak gitu. Tata-tata tinggal kita. Boy kasih itu, Boy. Ah, nih kayak gini ya babinya ya. Nanti kita akan guling, kita panasin. Tapi sebelum itu kita akan bumbuin guys ya. Proses penggulingan babi ini bisa sekitar 4 jam sampai 5 jam kok. Guys, kita unboxing. Tinggal kita. Iya, pagong tah. Babi ngepet, tata. Lihat tuh. Guys ya. Gajali, Bos. Hah? Mirip gajali. Oh iya, bener ih. Ih, goblok gajali, goblok. Nah, guys, bisa kalian lihat di sini penampakan satu ekor babi ya, panjangnya sekitar 1 meteran ya, guys ya. 1 meter lebih. Dan ini beratnya tadi sekitar 60 ya, Pak ya. 60 kilo, guys ya. Babi ini 60 kilo walaupun pendek ya, tapi dia padat sama kayak gajali, gendut gitu ya. Gajali. Gajali ke mana? Gajali. Dipecat. Karena dia lu pegang tak apa? Apa? Hah? Gak apa-apa pegang. Gua gak suruh lu pegang lu, beneran? Gak apa-apa, Bos. Gak apa-apa. Makan lu. Pegang, coba lagi. Lu cuci tangan nanti lu ya. Ya, lu pernah makan babi gak? Terus terang lu. Gak pernah, Bos. Beneran. Gak pernah kan? Gak pernah. Lu pernah lihat orang guling babi gak? Gak pernah juga. Nah, sekarang lu beruntung karena kita bakal... Lu ngapain pegang-pegang? Kayak cewek. Kenal, Bos. Kayak gajali. Oke ya, gua coba angkat ya, guys ya. Gua akan kasih lihat kalian kalau babi ini kayak gimana. Umurnya sendiri sekitar 5 bulan, guys ya. Goblok. Guys, nih gua angkat babinya nih, guys ya. Ngali. Do, gua butuh energi, Bos. Iya, butuh energi, goblok. Ah, baik, guys ya. Ini babinya nih, guys ya. Gua akan guling ini babinya, goblok. Ya, terus kita akan bagi-bagiin, guys ya. Oke, sekarang saatnya kita masukin bumbu-bumbunya. Bos, enggak, Bos, udah tua, Bos. Daripada lu berdua berantem ya, mendingan lu berdua nyari duit ya. Udah enggak guna zaman-zaman sekarang berantem nyari duit, tau enggak di mana? Di mana, Bos? Di TikTok. Percaya enggak TikTok dapat duit? Masa sih, Bos? Hah? Lu enggak tahu. Goblok banget sih lu berdua. Kasihan banget. Ya gua udah ngumpulin banyak duit nih. Gua kasih lihat. Lu berdua punya TikTok? Punya. Tapi lu berdua enggak tahu fitur ini. Enggak tahu. TikTok tuh lagi bagi-bagi duit. Nih, guys ya. Nih, TikTok gua nih, lihat deh. Tinggal tata. Gua kasih lihat nih ya. Nih. Nah, ini duit gua. Wow. Hah? Wah, gimana caranya, Bos? Mau enggak? Mau. Jadi TikTok lagi ngadain bagi-bagi duit, bagi-bagi bonus buat kalian semua. Caranya tentunya gampang. Kalau lu belum download TikTok, download sekarang. Setelah lu downloadnya, lu selesaikan tugas-tugas yang ada di seperti ini nih. Ada kode kado-kado seperti ini nih ya, di samping-samping ini. Lu tinggal klik, lu selesaikan tugasnya. Mulai dari selesai tugasnya adalah membuat video, menonton video, dan tentunya sebarin undangan untuk orang yang download TikTok. Ngerti? Nah, semakin banyak orang yang mengunduh TikTok, semakin banyak orang yang menonton TikTok, dan semakin sering lu membuat video di TikTok, lu bakal mendapatkan banyak poin. Nah, poin itu tuh bisa lu cairin jadi duit. Daripada gelut-gelut dia mah, ya goblok emang ya. Udah mendingan lu sekarang berantem ya, terus lu masukin ke TikTok.
Boleh. Ya, di TikTok itu adalah platform penyedia video pendek nomor 1 di dunia, populer. Dan di TikTok sendiri guysnya banyak video seperti video edukatif, hiburan. Ya kalau misalnya lu berantem cuma buat hiburan, oke. Okay. Tapi jangan berantem beneran. Kita harus cinta damai, ya. Terus edukatif, ya maafin. Nah, kayak gitu dong. Goblok emang ya. Nah, mendingan sekarang buruan ya kalian ikutan guys ya, download TikTok. Dan gue juga punya kode gue nih. Nih, kode gue nih muncul. Ya, lu pakai kode gue supaya lu download, gue dapat duit. Kenapa tadi gue bisa dapat duit seperti itu? Karena kebanyakan mereka menggunakan kode gue. Ya, ini kode gue. Oke, gue dapat duit, lu dapat duit. Sama-sama dapat duit. Oke, oke. Guys, sekarang saatnya kita proses bumbu dulu ya. Tapi guys ya, udah ada banyak bapak-bapak yang nungguin babi guling kita. Ya Pak, sabar ya Pak ya. Ini nanti kita bagi-bagi, kita mabok hela. Nanti kita mabok hela, babi hela tuh, babi hela ya. Guys, sekarang saatnya kita bumbuin dulu babi ini ya guys ya. Pertama-tama, resep dari nenek moyang gua harus kasih arak. Dan kita di sini kebetulan ada anggur ketan hitam ya. Kita cuci dulu ya, supaya nanti masuk ke dalam babi ini dan menimbulkan rasa yang enak. Yang kita kenal dengan nama efek kontolisasi. Banyak orang goblok. Tinggali, tata-tata. Tinggali, tata-tata. Sikakil, tata-tata. Jadi dari yang warna putih ini ya, menjadi agak merah-merah gitu guys ya. Supaya nggak kelihatan putih-putih banget. Nah, guys. Iya benar. Nah, udah kita siram ya. Nah, kita kasih mabok hula tuh. Mabok hula. Tinggali, tata-tata. Mabok hula. Ih, haram makin haram. Kena babi. Guys, tidak lupa juga kita memasukkan Ajinomoto guys ya. Kita taburin dulu. Nah, kita taburin dulu guys ya. Ini namanya micinisasi ya, Dok ya. Nah, dia akan menyerap guys ya. Kita biarin aja karena ini udah ada air ya, ada arak, dia akan membuka pori-pori lalu micinnya akan masuk kok. Nah, kayak gini guys. Nah, kita taburin dulu micinnya. Hiji deui atuh. Nah, sikat kita. Kayak gini. Nah, Oke, kita ratakan guys ya. Oke, kita biarin dulu sekitar 5 menit supaya masuk micinnya. Udah 5 menit, guys. Sekarang saatnya kita masukin lada hitam. Tentunya ini dari Sunrise Indonesia. Dibalikin dong. Kasih kaki. Oke, guys ya. Kita masukin ke dalam perutnya yang udah dijebol di sini, guys ya. Tinggalin. 1, 2, 3. Udah, kayak gini. Supaya enak. Guys, sekarang saatnya kita masukin bumbu ini yang udah jadi. Bumbu khas Bali, guys ya. Supaya lebih enak gitu, ya nggak dong? Kita masukin ke dalam sini ya, perutnya di sini, guys ya. Nah, kayak gini ya. Tinggalin. Tiga. Oke, kita masukin satu bungkus. Bungkus ketiganya guys, masukin ya, masukin. Terus kita sodok guys ya, sampai ke mulut-mulutnya, sampai ke leher-lehernya juga guys. Nah, ke pantatnya juga ya, ke pipitnya juga. Nah, kayak gini guys ya. Ini yang terakhirnya guys. Oke, lalu kita masukin kayak gini. Tuh, tangan gue sampai masuk gini tuh. Lu pernah lihat yang di itu enggak, yang jakpron gitu kan? Hah? Lu pernah lihat enggak? Animal. Ya, kayak gini ya, yang XX animal gitu ya, masuk tangan kayak gini guys ya. Goblok. Jangan kayak gitu goblok, ini buat dibagi-bagiin goblok. Oke guys, kita masukin ini bumbu-bumbunya. Kita pastikan semua rongga sini enggak ada yang enggak kebalur dengan bumbu guys. Nah, kita kobok-kobok, kita goyang-goyang kayak gini guys. Kobok-kobok. Nah, masukin bumbu goblok. Oke guys, ini udah tercampur dengan sempurna. Nah, sekarang saatnya tentunya kita bakalan ikat. Tapi sebelum ikat, kita akan masukin bumbu lagi guys. Ini adalah sentuhan terakhir ya. Kita bakalan masukin telur ya. Babi ada berapa telur dong? 1,5 ya. 1,5, kita masukin ke dalam sini guys. Nah, tiga kia, tiga kia. Ah, masuk. Masuk goblok. Ah, udah masuk. Satu lagi guys. Nah, masuk lagi. Oh, goblok. Iya, 1,5 ya. Bener 1,5 goblok. Guys, sekarang saatnya kita jahit ya, supaya bumbunya nggak keluar nanti pas diguling-guling ya. Oke, gua jahit dulu ya. Goblok. Kena bumbunya goblok. Apinya udah kita nyalain goblok. Guys, sekarang saatnya kita ngeguling babi ini ya guys ya. Dulu kita sempat guling babi yang hitam, boy. Ingat, boy? Babi ngepet yang waktu kita di Kalimantan. Kita salah, boy, cara prosedur gulingnya. Goblok lu, memang goblok lu ya. Dulu kita taruh babinya langsung di api, guys ya. Ternyata tidak tepat. Gua akhirnya merevisi lagi. Sekarang saatnya ini adalah babi guling yang benar-benar babi guling, guys ya. Bukan babi guling yang ditaruh dalam api lalu diputer-puter. Oke, sekarang gua akan taruh situ. Caranya adalah tentunya kita guling kayak gini. Nih, tinggalin putar-putar sampai dia tepar guys ya, sampai mabok nggak kayak gini guys. Nah, putar-putar lalu kita putar lagi kayak gini, namanya babi guling goblok. Jadi triknya tentunya cuma putar-putar gini doang ya, kalau babi guling kayak gini.
putar, putar. Jadi guys, kayak gini babi gulingnya, kita bakalan puter-puter terus. Ini karena ukurannya besar, mungkin butuh waktu sekitar 3 jam. Biasanya kalau kecil gitu 2 jaman lebih guys ya. Ini mungkin 3 jam atau 3 jam lebih kayak gitu. Untuk apa main saham, mending main babi ngepet. Main babi ngepet, main babi ngepet. Daripada Bitcoin, mending invest babi ngepet. Invest babi ngepet, invest babi ngepet. Saham dan Bitcoin ketinggalan zaman. Babi ngepet, investasi masa depan. Dapat ku tangkap saat aku telanjang. Babi ngepet untuk raih masa depan. Untuk apa main saham, mending main babi ngepet. Main babi ngepet, main babi ngepet. Daripada Bitcoin, mending invest babi ngepet. Invest babi ngepet, invest babi ngepet. Guys, sekarang saatnya kita siram minyak dulu ya, supaya mengkilat gitu dagingnya ya, kulitnya. Ini siram ya, di sini juga. Udah kita siram, lalu kita taruh lagi guys ya. Tinggal diputer-puter lagi sampai jukir balik kayak gitu guys ya, sampai dia mabok kayak gitu guys ya. Nah, kalian bisa lihat warnanya itu warna kecoklatan. Ini mungkin kalau menurut gua matangnya sekitar 30%an, tapi untuk benar-benar matang ini ya sekitar 3 jam lebih guys ya. Nah, kayak gini. Tinggalin, oke, kita tunggu aja. Nanti ini bakalan mateng juga. Tentunya kita bakalan bagi-bagiin. Dan sekali lagi guys ya, kita bagi-bagiin bukan buat, tentunya buat orang yang boleh makan babi. Kita bakalan kasih pemberitahuan juga nanti, supaya nggak salah sasaran, supaya nggak salah orang yang menerima. Ya nggak, Boy? Bener. Pak, lu mau coba? Mau coba, bos. Nah, lu belajar. Masa lu ikut chef tapi lu nggak pernah belajar masak? Nah, ayo. Nah, coba. Bok, enggak? Nah, nggak bisa ya? Tenaga lu habis ya? Ah, tenaganya habis, bos. Gila, itu nggak ada tenaga. Goblok emang. Oke, kita akan jumpa setelah ini agak matengan, guys ya. Lalu kita akan bagi-bagi di lapangan yang biasa kita bagi-bagi itu. Tentunya sambil mabok. Goblok. Guys, ini babi gulingnya udah kita guling-guling lumayan lama, 2 jam lebih, hampir 3 jam. Ini udah mateng sebenarnya guys ya, tapi kita tunggu kulitnya bener-bener kriuk ya, supaya nanti kalau dimakan bener-bener enak gitu loh guys ya. Oke, setelah ini kita angkat, lalu langsung aja kita bagi-bagiin. Gua bakalan bagi-bagiin secara utuh gini guys ya, nggak bakalan gua potong-potong dulu di sini. Jadi nanti pas di sana gua bakalan melihat, gua bakalan milih-milih orang-orang mana yang bisa dapetin potongan babi guling gua ya. Kalau dia beruntung, dia bakalan dapet bagian kepalanya. Oke, bentar lagi kita angkat. Kita langsung jumpa aja nanti pas proses pembagiannya, guys. Ini sambil masak sambil mabok ini paling enak beneran, seru. Guys, akhirnya babi ngepet kita udah dan kita lagi ditungguin banyak warga di sini. Kasih lihat, Boy. Jadi, guys, sekarang saatnya tentunya ini babi udah matang ya. Kasih lihat, Boy. Ini penampakannya, warga sudah antusias. Saya kasih tahu untuk warga-warga ya, untuk jaga ketertiban, jangan bikin macet. Kita akan bagi-bagi ini. Dan saya juga kasih tahu buat warga-warga yang nggak boleh makan babi, jangan ikutan antri ya. Jadi sengaja gue memang masak ini guys ya, karena kita di Bali ini juga banyak saudara-saudara kita, umat Hindu, umat Buddha, dan yang lainnya boleh makan babi. Gue sengaja masak ini buat dibagi-bagi kepada yang boleh makan babi. Ya, tepuk tangan dong. Oke, sekarang tentunya sebelum gua bagi-bagiin, gua pengen coba dulu ya. Saya makan dulu ya. Gua coba dulu, ini yang paling enaknya tentunya kulit. Iya, kulit sunatannya, guys. Lihat. Makan dulu ya. Gua jarang makan dilihat orang gini, Boy. Gimana tuh, Boy? Gila, enak. Amernya kerasa banget nih. Enak, lu mau, Boy? Mau, Boy. Lu mau bagian mana? Apa aja, Boy. Hah? Edo mau nggak, Do? Hah? Oke, jadi ini penampakan babinya, guys ya. Ukurannya sendiri adalah 60 kilo dan panjangnya seperti yang kalian tahu, ini sekitar 1 meter lebih. Daripada lama-lama, mendingan sekarang gua bagiin, takutnya nanti bikin macet jalan ya. Oke, langsung kita potong ya. Jangan rebutan ya. Oke, kita minta bantuan asisten ya. Pak, sini, Pak. Nah, ini asisten terbaru kita nih. Ayo, mabuk lu, Pak. Mabuk lu. Ayo. Jadi asisten kita karena Edo enggak boleh pegang babi. Oke, pertama-tama potong kepalanya, oke ya. Nah, 1 2 3. Oke, kepalanya, Pak, sini, Pak.
yang lari. Nah ini kepalanya nih ya, kepalanya ini buat siapa nih ya? Siapa yang aku. Siapa yang bentar gue pilih nih, siapa yang beruntung? Oh buat bapak ini aja, buat bapak ini ya, ini. Oke, bapak ini beruntung karena mendapatkan kepala babe. Jangan berebut ya. Kalau berebut kita bubar. Oke? Setuju? Jangan bikin macet. Tolong nanti ada yang di jalan parkir ke sana. Ini bukan tontonan. Oke? Langsung kita potong aja lah. Takut ya. Ini ada airnya, ada lemak-lemaknya, guys. Oke, jadi ini bagian yang akan kita bagi-bagiin di sini ya. Biar si bapak ini yang lagi motongin kita, langsung aja kita kasih mana plastik. Plastik. Nah, ibu, ibu ini jangan berebut, jangan. Situ aja semua di situ. Enggak. Ini ada satu kaki ya. Oke, satu kaki kita kasih ke ibu ini. Untung ibu ini dapat kaki. Nah, ini juga ada guys ya. Ini satu kaki lagi. Jangan dia. Ini saya mau kasih ke Abang Krep. Halo. Ini yang besar. Ah, ini ada kaki. Saya Boban enggak pelit ya. Jangan berebut. Saya Boban. Bentar. Ini buat bapak ini aja. Pegang anak supaya langsung pulang. Ini satu lagi. Ini ayo dah, pusing. Jadi guys, sekarang kita potong dulu ya. Kita dapetin daging-dagingnya buat kita bagi-bagiin. Takutnya nanti warga sini terlalu barbar karena masakan Bobon sangat Tepuk tangan dong. Babi guling gratis, tapi yang nggak boleh makan babi jangan ikutan ya. Jangan kesini ya. No, enggak. Bubar. Udah. Jangan ribut, nanti perantem lagi. Ini guys, tinggal taruh ke sini dong. Nah, ini bumbunya nih, Boy. Kasih lihat, Boy. Nah, tinggal kita taruh bumbunya. Terus kita makan, guys ya. Enak. Lu mau coba? Nah, guys, ini kita kasih bumbunya juga, ya kan? Nah, ini sekilas memang kelihatan agak mungkin berantakan ya guys ya, wajar karena ini babi guling. Buat ibu langsung ke sana pergi, Bu. Ya. Om, nih guys ya. Hah? Ya om, bentar om. Nah, ini udah ibu. Yang belum dapat berarti, Bu. Jangan dipegang, Pak. Ini buat dibagi-bagiin, Pak. Jangan dipegang. Buat dibagi-bagiin ini, Pak. Nah, Bapak nih yang tadi pegang nih. Bapak langsung pergi aja. Ah, udah. Forever free. Udah tinggal dikit ini, ayo kita pulang. Jangan kayak gitu. Sometimes you need to go. Take a step back to see the truth around you. Udah habis. Ini paling enak nih. Mantap ya. Maaf, tangan kiri ya. Oh, satu tangannya di tangan kiri. Ini juga ada bumbunya lagi. Mau lagi? Oke. Okay, wuh. Penghabisan. Nih, Bang. Wuh. Ini masih ada juga. Nanti lihat nanti di YouTube Bobon. Kasih makan. Oke, akhirnya udah selesai juga ya. Ini pada enggak dapet nih. Ya, nih. Ini duit buat beli diamond nih, diamond FF nih. Mau enggak? Enak, Pak. Wih deh, mantap. Itu yang paling enak itu. Enak. Fix apa, Bos?
tusuk sambal juga. Tapi seriusan enak banget guys, seriusan ini enak banget. Gue nyari kulitnya gak dapat lagi. Boy, jatah lu mana? Gak ada. Oke guys, jadi kayak gitu aja ya. Tadi masakan gue, babi guling spesial dan enak banget. Warga antusias, walaupun memang warga gak bisa dibendung ya. Gue udah mencoba untuk melerai. Ya, ada yang bergelut, ada yang berantem, ada yang gencet-gencetan juga ya. Astaga, ya, ada yang gini-gini juga ya. Gue udah melerainya guys ya. Tapi gimana lagi ya, untungnya tadi gak bikin kemacetan ya. Karena jalan masih agak sepi. Iya benar. Karena masih momentum Idul Fitri ya. Benar bang. Iya benar sekali. Oke kayak gitu aja, jumpa lagi di video berikutnya guys ya. Oke kita beres-beres, oke? Jangan lupa beli baju. Iya beli baju, link di bawah ini, oke? Koblok. From up here.